Putriani soroti pose mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo saat pemotretan. Istri sah beri sindiran. Selebriti Putriani soroti pose mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo belum lama ini. Sukses berperan sebagai sepasang suami istri di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali mencuri perhatian. Pasalnya pemeran Aldebaran dan Andin ini baru saja melakukan pemotretan dengan pose tak biasa hingga membuat heboh publik. Momen saat Amanda Manopo dan Arya Saloka sedang berfoto itu terekam dalam sebuah video singkat. Tak berselang lama, video yang memperlihatkan aksi Amanda Manopo dan Arya Saloka berpose mesra itu pun beredar di media sosial. Terlihat Arya Saloka yang mengenakan jas memegang pinggang Amanda Manopo dengan tangan kanannya. Sementara tangan kiri Arya Saloka memegang lutut Amanda Manopo. Sambil menampakkan wajah tanpa senyum, Amanda Manopo tampak menggelayutkan tangannya di pundak Arya Saloka. Terlihat dalam video, Arya Saloka terus menatap Amanda Manopo dengan serius. Pose mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo itu spontan, ramai dikomentari khalayak. Melihat Arya Saloka dan Amanda Manopo berpose berani, khalayak mengkhawatirkan respon dari istri Arya Saloka, Putriani. Hal itu terlihat dari netizen yang langsung menyerbu unggahan terbaru Putriani. Beberapa netizen tampak memberikan semangat untuk Putriani. Hal itu lantaran takut ibu satu anak ini sakit hati. Mia Hermansyah, sabar buat Mawau ya, love you Mamau. Seolah menanggapi komentar para netizen, Putriani pun mengunggah tulisan dengan berwarna merah. Istri Arya Saloka ini bak memberi sindiran. Coba dulu, nanti nagih, cobain dulu aja, tulisnya di akun @putrinisaloka pada Senin 30 Agustus 2021. Postingan Putriani itu pun mendapat berbagai tanggapan lagi. Buntut dari pose mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo yang viral, banyak warganet yang salah sangka dan menyudutkan pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta tersebut. Imbasnya Amanda Manopo akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengambil pekerjaan dengan Arya Saloka di masa depan. Seperti yang diketahui, nama Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi populer setelah memerankan karakter Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Chemistry yang kuat di antara keduanya membuat nama peran mereka lebih sering diingat ketimbang peran lainnya. Alhasil pada setiap bekerja sama berdua, terutama dengan salah satu e-commerce terkemuka, nama peran mereka jauh terkenal. Kini beredar unggahan video pemotretan dengan pose mesra keduanya jadi viral. Videonya menjadi viral tak terkecuali di TikTok dengan beragam komentar warganet yang menyudutkan keduanya. Mengingat Arya Saloka sendiri sudah memiliki istri, yakni pesinetron Putriani dan anak Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi. Di video yang beredar, tampak Amanda Manopo berpose cukup berani di pangkuan Arya Saloka. Memakai dress dengan belahan hingga ke paha, Amanda Manopo mengaitkan satu kakinya ke Arya Saloka.